sebuah pemukiman kuno di mana jejak kaki para pendahulu masih terasa di setiap sudut jalan berbatu. Dinding-dinding yang telah menyaksikan ribuan tahun sejarah terus berdiri kokoh melawan waktu. Tidak seperti Pompei di Italia yang terkubur oleh letusan gunung Vesuvius pada 79 Masehi atau Machu Picchu di Peru yang terlupakan dalam kabut Anda selama berabad-abad sebelum ditemukan kembali pada tahun 1911. Beberapa pemukiman kuno berhasil bertahan dan terus dihuni hingga kini. Mereka adalah simbol ketangguhan manusia dalam menghadapi tantangan waktu, alam, dan perubahan politik. Berikut ini adalah 12 pemukiman kuno yang tidak hanya tersisa, tetapi tetap hidup hingga era modern. Mesir, tanah para Fir'aun dan keajaiban piramida yang kokoh berada. Di sana terdapat kota kuno bernama Fayum yang sudah dihuni lebih dari 4.000 tahun. Fayum terkenal dengan saluran irigasi yang dibuat untuk mengendalikan air dari Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Mesir kuno. Selama ribuan tahun, Fayum menjadi pusat pertanian yang sangat penting dan mengalami berbagai fase perkembangan budaya dari era Mesir kuno hingga masa kekuasaan Romawi dan Islam. Kota ini juga menjadi pusat bagi banyak karya seni dan budaya Mesir kuno, termasuk potret-potret Fayum yang terkenal yang menggambarkan wajah orang-orang dari era Romawi dalam gaya yang sangat realistis. Meskipun banyak bagian dari kota kuno ini telah hilang ditelan waktu, yang tersisa hanyalah sedikit peninggalan arkeologis dan jejak-jejak peradaban yang pernah gemilang di masa lalu. Tapi kehidupan di Fayum tetap berjalan, membawa kita seperti kembali ke masa-masa kejayaan Mesir kuno. Tidak ada pembahasan lengkap tentang pemukiman kuno tanpa menyebutkan Athena, ibu kota Yunani. Athena pertama kali dihuni pada sekitar 3000 sebelum Masehi dan menjadi pusat peradaban Yunani kuno, termasuk dalam bidang seni, filsafat, dan politik. Sebagai rumah bagi tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, Athena memainkan peran penting dalam perkembangan demokrasi dan pemikiran barat. Akropolis dengan pesona kuno Parthenon masih berdiri sebagai simbol kejayaan Yunani kuno dan menjadi salah satu wisata bersejarah paling terkenal di dunia. Meski zaman terus berubah, Athena tetap hidup dengan sekitar 664.000 penghuninya. Selanjutnya, mari menuju Yerusalem, salah satu kota paling suci di dunia, menyimpan sejarah yang begitu sakral. Kota ini pertama kali dihuni sekitar 5.000 tahun lalu, dan jejak peradaban yang ditinggalkan para penduduknya masih bisa kita rasakan hingga kini. Kota ini telah menyaksikan ribuan tahun perang, penaklukan, perpecahan, dan perdamaian. Berdiri kokoh di tengah badai sejarah, Yerusalem tetap menjadi pusat spiritual dan politik, terutama karena pengaruhnya bagi tiga agama besar dunia, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen. Dari Masjid Al-Aqsa hingga tembok ratapan, kota ini penuh dengan simbol agama dan sejarah yang menarik jutaan orang setiap tahun. Namun status politik Yerusalem yang terus diperdebatkan membuatnya tetap menjadi wilayah konflik antara Palestina dan penjajah Israel, di mana darah masih sering tertumpah di jalanan yang telah ada selama ribuan tahun. Beralih ke Eropa Timur di Bulgaria, ada kota kuno Plovdiv. Dengan sejarah yang dapat ditelusuri kembali hingga 6.000 tahun yang lalu, Plovdiv adalah salah satu kota tertua di Eropa. Kota ini terkenal karena telah dihuni oleh berbagai bangsa, termasuk Trasia Yunani, Romawi, dan Ottoman.
Plovdiv terletak di wilayah strategis yang membuatnya menjadi pusat perdagangan dan budaya selama berabad-abad. Salah satu bukti peninggalan sejarah yang terkenal di Plovdiv adalah Teater Romawi Kuno yang masih digunakan hingga kini untuk berbagai acara, termasuk konser musik dan pertunjukan teater. Kota Aleppo yang kini dilanda perang dan kehancuran akibat politik yang berkepanjangan adalah salah satu pemukiman kuno yang telah bertahan selama ribuan tahun. Aleppo pertama kali dihuni sekitar 6.000 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga zaman modern. Sebagai pusat perdagangan penting di jalur sutra, Aleppo menarik pedagang dan pengembara dari berbagai belahan dunia, menjadikannya kota yang kaya akan pengaruh budaya dan arsitektur. Benteng Aleppo yang megah yang terletak di pusat kota menjadi saksi sejarah peradaban yang telah datang dan pergi dari Kekaisaran Akkadia hingga Kekaisaran Ottoman. Sayangnya, perang saudara yang melanda Suriah sejak 2011 telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur kota ini dan benteng bersejarahnya pun menjadi rusak parah. Meskipun demikian, semangat dan ketangguhan warga Aleppo dalam menghadapi masa-masa sulit menjadi bukti bahwa kehidupan di kota ini masih terus berlanjut. Di Lebanon, kita menemukan Sidon, kota yang pertama kali dihuni sekitar 4000 sebelum Masehi. Sebagai salah satu kota utama bangsa Fenisia, Sidon adalah pusat perdagangan laut dan dikenal karena kemampuannya dalam pembuatan kapal dan kaca. Kota ini memainkan peran penting dalam penyebaran peradaban Fenisia di seluruh Mediterania. Sidon adalah saksi bisu dari berbagai kekuasaan yang datang dan pergi, mulai dari Mesir kuno, Persia, hingga Romawi. Meskipun kini Sidon tidak sepopuler masa kejayaannya, kota ini masih dihuni dan tetap menjadi pusat penting bagi budaya Lebanon. Berpindah ke Iran. Kota Rey diyakini telah dihuni sejak 5000 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu pemukiman tertua di wilayah Persia. Kota ini memiliki sejarah penting dalam berbagai peradaban. Pada zaman kuno, Rey dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan penting serta memainkan peran strategis di jalur sutra. Sayangnya, pada abad ke-13, Rey mengalami kerusakan parah akibat serangan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Setelah itu, kota ini kehilangan statusnya sebagai kota utama dan digantikan oleh Tehran yang tumbuh menjadi kota besar dan akhirnya menjadi ibu kota Iran. Namun Rey tetap dihuni dan saat ini menjadi bagian dari wilayah metropolitan Tehran. Kota ini dianggap sebagai salah satu distrik kuno dan masih memiliki populasi yang cukup besar. Di Rey modern, terdapat banyak situs bersejarah penting, termasuk makam Syah Abdul Azim yang merupakan tempat ziarah penting bagi umat muslim di Iran, serta reruntuhan kuno dari zaman pra-Islam. Di Irak, berdiri kota kuno Erbil yang diyakini telah dihuni sejak sekitar 5000 sebelum Masehi. Dengan usia lebih dari 7000 tahun, Erbil menjadi salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga saat ini. Terletak di wilayah Kurdistan Irak, Erbil adalah pusat perdagangan dan budaya selama berabad-abad, dengan bentengnya yang menjadi salah satu bukti sejarah kuno yang paling menonjol. Benteng Erbil atau Citadel of Erbil telah menyaksikan berbagai peradaban, mulai dari Sumeria, Asyria, hingga kekuatan Islam. Meskipun kini benteng tersebut dilestarikan sebagai situs warisan dunia UNESCO,
Namun kehidupan sehari-hari di Erbil tetap terus berlanjut dengan masyarakat yang hidup dari tradisi dan budaya kuno. Kembali lagi ke Yunani. Ada kota kuno Argos yang lebih tua dari Athena dan diyakini telah dihuni sejak sekitar 5000 sebelum Masehi. Argos adalah salah satu kota terpenting dalam peradaban Yunani kuno, termasuk selama era Perang Troya. Kota ini terkenal dengan kekuatan militernya serta peranannya dalam perkembangan seni dan arsitektur Yunani. Meski tidak sepopuler Athena, Argos adalah salah satu kota tertua di Yunani yang memiliki peran penting dalam sejarah peradaban kuno dan modern. Kota ini terus dihuni hingga kini, meskipun banyak dari bukti kejayaannya yang telah lama pudar. Selain Sidon, di Lebanon ada kota kuno Byblos, yang pertama kali dihuni pada sekitar 5000 sebelum Masehi. Byblos adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga saat ini. Byblos merupakan pusat penting peradaban Fenisia yang terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan alfabet yang menjadi dasar bagi banyak bahasa modern. Nama kota ini bahkan menjadi asal kata Bibel karena peranannya sebagai pusat penyebaran papirus, bahan yang digunakan untuk menulis teks-teks kuno. Selama ribuan tahun, Byblos menjadi pusat perdagangan dan budaya yang menghubungkan timur dan barat. Situs arkeologis di Byblos menyimpan reruntuhan dari berbagai peradaban yang pernah menguasai kota ini, mulai dari Mesir kuno hingga Romawi dan Ottoman. Meskipun sebagian besar kejayaan kuno Byblos telah bubar, kota ini masih dihuni hingga sekarang dan terus memegang peran penting dalam sejarah dan budaya Lebanon. Kembali lagi ke Suriah, kita tiba di kota Damaskus yang diyakini telah dihuni sejak 11.000 tahun yang lalu. Damaskus adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni tanpa henti hingga saat ini. Kota ini disebut-sebut dalam berbagai catatan sejarah kuno dan menjadi pusat peradaban penting sejak zaman kekaisaran kuno, termasuk kekaisaran Romawi dan Umayyah. Damaskus juga memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan agama Islam, menjadi ibu kota pertama kekhalifahan Umayyah, dan pusat penting bagi perkembangan seni dan budaya Islam. Kota tua Damaskus dengan jalan-jalan sempit berbatu dan bangunan kuno yang berdesakan adalah warisan dunia UNESCO yang menjadi saksi bisu dari ribuan tahun sejarah. Meskipun mengalami banyak kerusakan akibat perang saudara yang melanda Suriah, Damaskus tetap bertahan menjadi pusat kebudayaan dan peradaban di Timur Tengah, dengan penduduknya yang masih tinggal dan menjalankan kehidupan di tengah reruntuhan sejarah. Di urutan pertama ada Yeriko, kota yang terletak di tepi barat Palestina. Yeriko tidak hanya merupakan salah satu kota tertua yang masih dihuni hingga saat ini, tetapi juga merupakan salah satu kota paling legendaris dalam sejarah peradaban manusia. Kota ini pertama kali dihuni sekitar 9000 sebelum Masehi, menjadikannya kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga sekarang. Dikenal sebagai kota pohon palem, banyaknya mata air menjadikan kota ini oasis alami. Kota kuno ini memiliki tembok besar, tembok pertama yang dibangun untuk pertahanan militer. Kota ini merupakan kota terendah di dunia, terletak lebih dari 243 meter di bawah permukaan laut. Secara historis, Yeriko telah menjadi pusat perdagangan penting di wilayah tersebut karena letaknya yang strategis dekat dengan Sungai Yordan dan Laut Mati. Selama ribuan tahun, kota ini telah menyaksikan berbagai kekuasaan yang datang dan pergi, termasuk bangsa Kanaan, Romawi, Bizantium, hingga Kesultanan Ottoman.
Salah satu tempat bersejarah paling terkenal di Jericho adalah Tel es-Sultan, sebuah gundukan kuno yang menyimpan jejak pemukiman manusia dari ribuan tahun lalu. Situs ini merupakan bukti kehidupan manusia prasejarah yang telah mengembangkan teknik pertanian dan irigasi canggih di dataran subur Jericho. Kehidupan di Jericho terus berlanjut, meskipun kota ini sama seperti wilayah Palestina lainnya, yang masih berada dalam bayang-bayang konflik politik dan ketegangan yang berkepanjangan tiada akhir. Ya lovers, itulah 12 pemukiman kuno yang masih ada dan terus dihuni hingga kini. Sayangnya, banyaknya perang tak berkesudahan telah menghapus perlahan beberapa kota kuno tersebut.